Okay, guys. Sebelum kita mulai, lu kalian abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sayang di sini, kita hari ini pengen mengontenkan satu project kita yang ibaratkan kita akan lanjut lagi. Ini kenapa ngumpet-ngumpet? Ini aneh. Itu juga itu tuh manusia-manusia anak-anak kafe. Jadi nggak tahu kenapa nih master content creator kita ini mengajak kita berputar-putar sehingga gue pun capek jalan jauh. Nah, ini gue spill dikit, ini perkembangan dari showroom kita Earth Industry, guys. Kalian boleh cek aja di Instagramnya. Jadi lokasinya kalau kalian main kesini tuh gampang banget, guys. Kalian bisa aja langsung cek di maps, klik Earth Auto Concept, kalian pasti langsung nyampe kesini karena ini di jalan utama lintas luar kotanya. Jadi ini juga posisinya kalian masuk shoot, parkir, kalian bisa langsung lihat showroom dari Earth Industry kita. Dan tentunya buat kalian yang mau kepo-kepo sama R1 gua atau mau foto di mari, gua welcome banget, guys. Sembari kalian bisa menghabiskan satu gelas, satu galon kopi. Ya, karena kita di sini lagi bekerja mendevelop kopi. Nah, ini dia nih, Babang. Babang kita di sini, Babang Billy. Ini juga ada Babang Alfi yang lagi gua trial, gua ajarin dia untuk gimana caranya membikin culture premium wash ala Earth sendiri, guys. Dan tentunya kalau untuk detailing juga, nano coating, poles, wax, kita udah open, udah bisa banget diterima oleh kalian kalau kalian mempercayakan unitnya ke kita. Kalian cukup cek aja Instagram kita @earth_premium, karena di sini kita benar-benar pengen apa ya, melengkapi tempat kita ini dengan berbagai macam apa nih, fasilitas ya, untuk merawat mobil kesayangan kalian juga, guys, di sini. Oke, lanjut, guys. Jadi ini lagi dicuci, ini kebenaran ada boy gua. Ini mobil. Simpenan gua, mobil sejarah gua waktu pertama kali bikin Earth Auto Concept di Cirebon. Jadi lagi dirawatin lagi dan akan dihak milik oleh adik saya sendiri, adik asli ya, bukan adik-adikan, bukan adek-adekan. Adek, cinta tas lambangnya indah, adek. Enggak gitu. Jadi adik gua. Dan mungkin di sini juga kita lagi sedikitnya apa nih? Banyak banget proyekan baru yang tentunya kita akan coba saksikan di setiap Instagram kita, guys. Oke, lanjut. Jadi hari ini, this is it. Honda Rebel 500. Di depan ada sosok motor baru garapan lama gua dan tim Earth sendiri. Jadi kalian bisa lihat di sana ada Kawasaki Vulcan 650, guys. Nah, ini jadi kayak apa nih? Ini sebangsa dan setanah air dengan Rebel, guys. Jadi ini dua motor ini sebenarnya mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing. Namun tetap namanya motor-motor seperti ini, kita bisa bilang motor touring, guys, ya. Kalau menurut gua sendiri, menurut kalian gimana boleh komen di bawah. Jadi hari ini gua konsepnya akan mengadukan saimbara antara Honda Rebel 500 upgrade Earth muffler, guys. Ini udah custom muffler bikinan kita sendiri di sini, dan tentunya Kawasaki Vulcan yang dulunya kita juga upgrade muffler. Jadi kalian bisa saksikan langsung perbedaan suaranya dan kita langsung aduin aja, guys. Let's go, guys. Gue berharap Koko Ius akan senang banget mendengar ini karena dia sendiri udah beberapa lama ini nanyain, bro, suara knalpot gue gimana, bro? Apakah Earth bisa menandingi bikinan-bikinan knalpot aftermarket di luar sana? Tentunya gue langsung aja bisa ngomong gampang. Nih buktinya, nanti kita cek. Satu lagi, punyanya Om Bungsu. Nih CS gue banget dari dulu. Yang selalu menitipkan semua kendaraannya, dari mobil barunya, motor barunya, sampai akhirnya
ya dia keracunan main motor juga. Ya balik lagi ke sini, gue gak harapin lagi. Oke, kita mundurin. Oke guys, let's we start the sayembara guys. Pertama, gue akan menyalakan per masing-masing motor dulu. Dari mulai Rebel, after that gue akan nyalain Vulcan. Setelah itu gue akan nyalain berbarengan. Jadi kalian bisa langsung dengar aja suaranya seperti apa. Dan ini dua-duanya adalah karya dari Earth Moto Clan yang kalian bisa cek di Instagram. Dari dulu sampai sekarang ini motor itu masih ada dan tetap digarap terus guys. Let's go. Set. Oke. Oke. Lanjut ke Kawasaki Vulcan guys. Let's go. Suaranya menurut gua adem banget dan tentunya dia pop and bang banget guys. Jadi kalian bisa lihat keluar api. Ya, tapi suara itu soft banget. Tapi kalau karakternya Rebel yang kalian tadi dengar, ya menurut gua dia suaranya dentamannya lebih padat daripada Kawasaki Vulcan 650. Lanjut aja gua nyalain dua-duanya guys. Oke okay guys, jadi itu adalah suara dari dua kreasi kita Earth Moto Clan di sini, Honda Rebel 500, Kawasaki Vulcan 650. Jadi menurut kalian, kalian lebih suka ke arah mana? Lebih suka Vulcan kah dengan suara ademnya, atau si Rebel 500 dengan suara dentamannya yang luar biasa keras dan padat banget guys? Tapi yang gua demen adalah semuanya. Kenapa? Karena dua motor ini benar-benar yang kita build secara handmade di sini, nggak main-main. Kita detail banget konstruksi dari nol sampai dengan jadinya seperti ini. Nah, tentunya mungkin di closing gue bisa bilang bahwa gue akan mendevelop dua motor ini lebih lagi
berkat dari kepercayaan sang owner, jadi gue udah mempersiapkan satu untuk Vulcan. Gue udah siapin nih, ini ada apa nih, stang ya, stang yang bisa dibilang mirip banget dengan Koko Ius punya, bentuknya seperti ini dan akan membikin tampilannya tuh jauh lebih bagus guys menurut gue, kayak ceper banget jadinya. Yang gue ngelihat di sini tuh mengganjal adalah ini stangnya sih emang sebenarnya untuk riding nyaman sih iya, tapi balik lagi fashion ya guys ya, di sini kita akan berbicara soal fashion yang berfungsi guys. Jadi ini soon or later akan gue pasangkan di motor punyanya Om Bungsu satu ini. Dan tentunya kalau pekerjaan si Rebel 500 nih kok kesayangan gue, ini gue udah lagi ngedetil-detil guys jalur dari yang tadinya tuh pipa intake, dari intake, exhaust, knalpot, ini kita benar-benar bikin secara handmade. Dan tuh guys, kita udah bikin detil-detilnya agar nanti ketika motor ini sudah terakit semua, siap tampil guys, ini akan cakep banget menurut gue. Dan tentunya kalau kalian mau lihat pekerjaan lasan kita di sini, kalian bisa lihat tuh, ini full custom las-lasan dari kita di sini, yang kalian bisa lihat jalurnya tuh luar biasa rumit, kompleks banget, complicated banget. Nah nih, kalian mau lihat nih, ini exhaust gue bolak-balik muter-muter, wah, sampai ke dalam rangka guys. Stay tune terus aja guys, karena gue gak bisa terlalu banyak banget ngebocorin hari ini akan seperti apa nanti kedua motor ini. Yang jelas gue yakin banget akan garapan dua motor satu ini. Jadi kalian bisa cek juga, berhubung gue pakai kaos Earth Industry, tim media gue kaget. Jadi hari ini guys, gue tentunya lagi bekerja di sini, lagi santai sore, senja-senja, gue selalu pakai kaos dari @earth.industry. Tentunya kalian bisa langsung cek di semua digital platform kita, karena keren banget menurut gue dan nyaman banget kalau dipakai guys tuh. Secara nggak langsung, desain kita juga di sini emang sengaja kita bikin simple but fantastic guys. Tentunya yang bisa menemani gaya berkendara, bercilcir ria, berjalan-jalan ke mall dan kemanapun juga kalian tuh pasti akan keren banget tampilannya dan tentunya nyaman dipakai guys. Jadi kalian bisa langsung aja cek dan check out di semua digital market kita guys, oke? Dan tentunya di closing ini gue cuman kasih tahu kalian bahwa kita di sini punya 8 Instagram yang kalian bisa cek di link deskripsi semua. So mungkin hari ini battle Moge Earth Moto Clan segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.